sebelum menghembus nafas yang terakhir, dirizkikan Allah mengucap dua kalimat syahadah, mereka adalah ahli syurga Allah. Maka alhamdulillah, kita hidup dalam nikmat Islam dan iman, yang mana Islam dan iman itulah yang membuatkan kita mengingati Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Jalan menuju redha Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas sana tercatat kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat syahadah yang pertama didengarkan di telinga kita seawal kelahiran kita, seawal keluar kita dari rahim ibu menuju ke alam dunia. Kalimat syahadah itu juga menjadi penentu sama ada mati kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Allah Akbar. Bukankah Nabi bersabda, mereka yang dalam keadaan nazak sakaratul maut, sebelum menghembus nafas yang terakhir, dirizkikan Allah mengucap dua kalimat syahadah, mereka adalah ahli syurga Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk ke dalam syurga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas kekasih Allah, Nabi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.